Livia, kamu pernah gak sih minjem barang atau pinjem-pinjem gitu lah? Paling aku tuh misalnya pinjem barang ya pasti ke saudara juga sih, ke teman itu juga, temennya udah dekat banget. Tapi ya ada tuh temannya temanku, dia pinjem gak dibalikin, katanya, lu tau gak si itu? Ya itu kan bajunya pinjem semua, padahal tuh dia artis Instagram gitu. Oh jadinya lupa eksis. Iya, gitu. Pakai baju-baju orang gitu. Pernah sih aku tuh dipinjemin, apa teman aku ada yang pinjam sepatu atau baju gitu. Udah kalau baju udah jadi hak miliknya, dia udah biarin aja, kasih aja. Mungkin dia enggak punya. Ini kalau sepatu, aku punya sepatu sih dipinjam, sepatunya malah dirusakin. Sudah ganti enggak? Enggak, udah biarin aja. Kalau duit? Kalau duit tuh sensitif tau. Kalau misalkan kita mau pinjem takutnya nggak boleh, terus mau pinjem takutnya nggak dikasih, terus kita mau pinjemin takutnya nggak dibalikin. Terus waktu itu juga ada temen aku kan, katanya kan dia punya uang, terus ya temennya minjem, malah nggak dibalik-balikin sampai dia lupa, udah lama banget, banyak deh yang dipinjemin sama dia. Kalau misalkan dia alasannya dulu mau pinjamnya tuh buat apa? Iya, kalau yang namanya penting ya pasti kita kasih, itu juga kalau ada kita kasih ya. Tapi usahain deh tuh jangan pernah pinjem-pinjem. Nanti pacarnya dipinjem loh. Halo semuanya, makasih ya buat kalian yang udah nonton video-video kita di Digidi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat kalian jangan lupa ya like, komen, subscribe, and share. Jangan lupa tonton terus episode-episode berikutnya dari Ganteng-Ganteng Serigala. Udah. Iya, udah. Web seriesnya mana? Dah. Jangan. Baju baru.